Neng, neng, neng. Neng. Oke, guys, dan ya tadi kita ada lihat orang mau nyongkolan ya. Udah lama sekali tidak membuat konten nyongkolan yang ada di Lombok ya. Jadi kebetulan lewat depan rumah, jadi kita buat konten sambilan ya kan, guys. Jadi apapun nanti keseruannya, inilah cara ataupun adat nyongkolan iring-iringan pengantin yang ada di Lombok ya guys. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi mungkin dia akan lewat sini nanti ya, lewat depan-depan rumah juga ya, dan kita akan lihat. Jadi ini sambil saya dorong-dorong Shakira ya. Aduh, ayo gas, kita nonton pengantin lewat. Jadi penontonnya sudah mulai ramai ini di pinggir-pinggir jalan kecil. Sudah mulai berdatangan. Ya begitulah kalau di Lombok. Pengantinnya dari mana, Mbak? Dari Sukadana. Oh, dari Sukadana. Ini yang nyanyi ini apa namanya? Ale-ale. Ale-ale. Oh, ale-ale. Ya, bagus. Jadi ini nonton di sini ya, mau nonton ya, di sini. Iya, mau nonton di sini, mau nonton pengantin dari Sukadana. Sukadana ya. Oh, oke, oke, oke. Penontonnya ini dari Trara. Oke, oke, oke. Bagus ya. Kita lihat dulu ya. Ya. Seru ya? Ih, seru. Oke. Banyak sekali lah ya. Jadi apapun kita ikuti dulu lah ya. Nah, kayak tadi ada ale-ale dan gendang beli dua ya. Jadi tiga barungan ya. Ini pun sudah sederhana. Nah, ini adalah salah satu penontonnya. Gimana, Pak? Bagus. Bagus. Karena ini adat ya. Iya.
Nah, mantap. Ayo, coba lihat di sini, Rama. Rama perlihatkan dari atas. Wow, mantap. Lagi lo. Oke guys, oh ini satu. Gimana Pak? Oh, bagus. Antenanya bagus. Ya, bagus. Mantap, mantap. Ayo, kita oblak dari sini. kita lewat sini. Belat sih. Jadi guys, kenapa kita lewat sini? Karena tadi lewat sana macet ya. Jadi kita harus cepat-cepat mencari kuade. Cari kuade. Lewat mana? Lewat sini. Oke, jadi kita mau lihat perlaminan. Jadi kita mau lihat pengantinnya duduk di perlaminan. Jadi terpaksa kita lewat di jalan pintas. Kalau tidak kita nggak bisa ya, kita nggak sampai ke sana. Nah jadi inilah rumah-rumah yang ada di dalam-dalam pelosok-pelosok di Lombok ya. Jadi siapa-siapa yang pengen lihat suasana juga ya, boleh juga nih lihat video ini. Mantap nih. Oke, jarang-jarang juga saya datang ke sini. Ya guys, yuk. Kayaknya masih nih. Kalau kita lewat jalan tadi memang nggak sempat kita apa namanya, rekam pengantin di pelaminan nanti. Jadi baik kita lewat sini. Nah jadi tadi kalau nggak salah ada 4 barungan ya Rama, ada kelentang ya. Ya, ada kelentang tadi satu ya. Jadi yang satu ada kelentang. Nah ini dia, oh pengantinnya, ayo cepat. Wah ternyata sampai juga aku di sini. Wow, kita ikutin. Oke jadi guys, kita sudah mau sampai di pelaminan dan ini pengantinnya. Ayo sini, ayo. Jadi pelaminannya seperti ini dan ya lumayan lah ya. Jadi wow mantap. Oh ini Pak Ocen. Jadi gimana perasaan Anda melihat pengantin yang kayak ini? Oh luar biasa. Luar biasa. Mantap bro. Mantap. Karena ini lah khas Lombok. Khas Lombok. Gak ada kecimol-kecimol. Gak ada kecimol-kecimol. Kecimol khas Lombok sekarang. Gak ada joget-joget yang mungkin. Gak ada yang joget-joget yang tidak dimungkinkan. Oke. Mantap ya. Mantap, mantap. Ini bagus untuk budaya atau gimana? Budaya sangat bagus. Oke. Ayo kita lihat. Oke jadi ya guys, ini udah sore jadi kita lihat pengantin berpose foto dulu, selepas itu nanti akan pulang juga guys. Nah ini berpose foto dulu sebelum pulang ya. Jadi kita lihat dulu. Oh ini Ari ya, kita lihat dulu karena kita lihat dulu ada fotografernya juga. Jadi kalau benang beleknya ada di sana, benang beleknya ada di sana. Jadi sudah mulai sore, agak sore jadi ya beginilah ya. Nah ini kalau ini benang beleknya ini jadi harus ada benang belek, harus ada pengantinnya di sana baru seru. Nah, ini baru namanya pengantin Lombok ya, tidak ada kecimol, tidak ada yang goyang-goyang alhamdulillah ya. Jadi untunglah kalau ini dulu, saat terdulu, dari raja terdulu.
bersautan saling beriringan. Sino budaya adat lindungi sasa. Yeah.
Jadi guys sudah selesai ya, dan ini lagi sesi-sesi foto dan nongkrong-nongkrongnya ya. Sorry dan itu pengantinnya sudah siap acara ya, dengan apa namanya, dan ibu bapaknya. Dan kita lihat dulu pengantinnya. Nah seperti ini payas-payasan pengantin, dan lagi salam-salaman dulu ya. Jadi nah seperti ini. Jadi kayaknya kalau enggak ini, kemarin ada pengantin dari Malaysia yang pakai payas ini ataupun yang di kepala ini sampai pening ya kan, fungsi di kepala. Jadi istri saya dulu kemarin waktu nyongkel juga pagi ini sampai pening juga. Dan ini sebenarnya berat ya, beratnya guys. Sesi dan ini siapa pengantinnya bang? Nurmayani ya. Orang sini. Nurmayani ya, orang sini. Kalau pengantin lakinya dari mana ini? Dari rumah sebelahnya. Rumah sebelah ya. Oh ya. Ya, gitu ya. Oke, lagi inilah sesi apa namanya? Salam-salaman. Ya peluk-pelukan ya. Gitu ya. Saking senangnya. Senangnya dulu. Peluk-pelukan. Nah, kita lihat dulu pengantinnya. Jadi yang penasaran suasana rumah di Lombok ya, seperti ini juga kemarin kampung di Lombok. Langan oke, kita Ochen, mari bang. Nah ini lagi sesi foto-foto. Jadi lagi gimana namanya? Lagi senang-senang lah ya. Oh ini dari Rarang. Dan gendang beliknya pun sudah naik. Dan kita pun mau pulang karena ini udah sore ya. Dan ini sudah dinaikkan lori pun mobil. Oh. Ya guys, seperti inilah ya. Seru juga ya. Tadi ada empat barung, ada kelentang, tapi yang paling jarang aku dengar yang tadi tuh. Yang satu alat musik tradisional yang bisa dibilang sudah mulai jarang digunakan, tapi kalau menurut aku itu yang paling bagus. Yang kelentang namanya, itu yang paling bagus. Dan wow, saya pun merindukan suasana pakai kelentang. Ini kameramen saya lelah, dia lari-lari.
dan kita ngenggeh.